Jagat media sosial diebohkan dengan video seekor babi yang masuk dan tertidur di kamar warga. Warga juga dibuat heboh lantaran di bagian mulut hewan tersebut terdapat sebuah masker medis. Warga bahkan sempat mengira bahwa babi itu adalah babi ngepet. Kejadian adanya babi yang masuk ke dalam kamar warga diketahui terjadi di Desa Watukila, Kecamatan Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara pada Jumat 14 Mei 2021 malam. Dalam video berdurasi 36 detik tersebut, tampak seekor babi berukuran tak cukup besar terbaring di atas ranjang berlapiskan spray. Hewan berwarna hitam itu tampak tenang, sementara di bagian bawah mulutnya menempel selembar masker medis. Sementara di bagian perut, punggung hingga ekornya menindih bantal dan juga guling. Hewan tersebut bahkan tak beranjak meski ramai dikerubungi oleh warga. Pemilik rumah Dayang Baji mengatakan babi tersebut masuk ke dalam rumah saat kondisi kediamannya sedang kosong. Babi yang masuk dan berbaring di kasur tersebut pertama kali diketahui oleh anak tunggalnya. Pasalnya, keluarga mereka diketahui telah meninggalkan rumah untuk liburan lebaran sehingga kondisi rumah kosong. Baji mengatakan adanya babi tersebut bermula dari suara mengorok yang terdengar di balik kamar. Namun saat dilihat sang anak ternyata bukan manusia yang mengorok, melainkan suara tersebut berasal dari suara babi. Terkait masker yang menempel, Baji mengatakan bahwa masker itu adalah milik menantunya yang disimpan di atas kasur bersama dengan kerudung setelah dipakai sholat Idul Fitri. Baji lantas membantah bahwa babi tersebut adalah babi ngepet. Ia mengatakan babi hitam itu kini telah mati dan telah diamankan aparat kepolisian setempat. Ditemukan babi ngepet di sini. Sudah paru-paru kayak itu? Sudah dibunuh? Ini itu maskernya? Hah? Pakai masker, deh. Pakai masker, ke? Ini apa? Dari maskernya. Itu maskernya. Gua udah pakai. Sudah mati kayak itu? Belum. Jadi, babi ngepi. Koroki pasti deh. Aduh, yo, pakai masker. Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.